Tapi Allah puji orang yang sabar ajaran Allah. Gapo tu? Tengok ayat yang ke-39. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah. Maknanya peraturan, undang-undang, agama yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka. Serta mereka takut melanggar perintahnya. Takut nak pergi buat dosa, takut nak pergi langgar perintah walaupun sikit. Ini sebab itulah. Rasul-rasul zaman dahulu dan semua tiap-tiap orang rasul, dia maksum. Maksum ni maknanya, dia terpelihara daripada dosa. Allah Ta'ala dule pokpong, jaga sungguh rasul-rasul ni daripada buat dosa. Dan dia tak diraka kepada Allah. Semua tiap-tiap orang. Okay. اللهم من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ayat 39 dan 40 Surah Al-Ahzab. Setelah Allah Ta'ala firman ayat belum pada ni hubungi dengan keluarga Nabi, dengan isteri Nabi dan berakhir dengan Zainab binti Jahsy. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala menjadi isteri Nabi. Ini mengikut dalam tafsir katanya, kanat Zainab radhiyallahu anha fi ilmillahi satasiru min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cerita ataupun ayat belum pada ni, maka Zainab radhiyallahu anha di sisi Allah, dan maknanya di sisi ilmu Allah Ta'ala, Allah sudah pun tahu sejak daripada azali lagi dia akan menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wa kana amrullahi qadaran maqdura. Mari ayat 39, Allah Ta'ala puji orang-orang yang jalan tugas tanggungjawab dia dalam menyapa ajaran Allah. Bermula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu semua rasul-rasul, nabi-nabi, dan lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Selepas daripada para sahabat, iaitu para tabi'in, 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 turuk, 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 sapa ke akhir dunia. Wallahu alam, kita tak tahu katanya siapa nak jalan tugas dia hak terakhir sekali atas muka dunia ni, belum pada kiamat. Tapi Allah puji orang yang sapa ajaran Allah. Gapo tu? Tengok ayat yang ke-39. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah. Maknanya peraturan, undang-undang, agama yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka. Serta mereka takut melanggar perintahnya. Takut nak pergi buat dosa, takut nak pergi langgar perintah walaupun sikit. Ini sebab itulah. Rasul-rasul zaman dahulu dan semua tiap-tiap orang rasul, dia maksum. Maksum ni maknanya, dia terpelihara daripada dosa. Allah Ta'ala dule pokpong, jaga sungguh rasul-rasul ni daripada buat dosa. Dan dia tak diraka kepada Allah. Semua tiap-tiap orang. Okay. Dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Ni ayat ni tak? Kalau tengok sekaligus dia terjemuh ke bahasa Melayu, nampak supaya rasul-rasul, nabi-nabi. Tapi apabila kita tengok di dalam tafsir, umumnya orang yang menyebarkan dakwah, cencuan orang ramai,
sama ada mengajar, ceramah, menulis, beri ucapan, khutbah, gotu gani, semua tiap-tiap orang tu adalah orang yang jalan tugas ambil daripada hak rasul dan nabi-nabi dahulu dak siapa. Mengikut teknik dan taktik setiap masa dan setiap tempat. Kita nak ambil cara mengajar, cara ceramah, cara apa? Dakwah di satu tempat yang berlainan di tempat ni. Kadang-kadang tak ada. Duduk di tempat masing-masing. Tempat pasal ini boleh jadi orang Islam ramah dah, orang Islam reti dah. Tak serupa dengan tempat orang Islam tak reti. Itu saya misal mudah-mudah. Nak dakwah orang kafir pun lagu itulah juga. Kita kena tengok kepada satanakan dan keadaan. Tapi semua orang yang jalan tugas, seru orang, panggil orang, ajak orang kepada Islam, dia adalah jalan tugas yang dia rasa bahawa dia yakin katanya dia adalah orang yang kena sapa ajaran Allah kepada orang. Sama ada dia mengajar Quran, mengajar baca, mengajar ilmu, mengajar cara buat tu, cara buat ni. Semua tu jalan tugas belaka. Tapi hak paling mulia sekali iaitunya orang yang sapa ajaran Allah kepada manusia. Lepas tu dia kena ada orang yang tak kena. Orang main Hindu ai. Bila sebut benda kebenaran, adanya orang menentang. Ha, tu sebab itulah Tuhan puji di sini iaitunya wayakhshawna. Mereka itu takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Dan orang-orang jalan ajari Allah Ta'ala, siapa ajari Allah, dia tak takut kecuali Allah Ta'ala saja. Maknanya ikutlah orang nak kata gapo, nak maki, nak apa ni, laknat nak kata gapo, cangman. Tapi tugas dia, dia jalan, dia rayak benda kebenaran. Tapi tu pun jangan siapa ke dia sendiri ganah. Ganah-ganah ni maknanya apa? Dia sendiri tu walaupun dia ngajar orang, tapi jangan siapa ke dia duk maki kok orang, duk kata kok orang. Ha ni tak molek. Apa ada setengah-setengah orang katanya kalau dia tak kata kok orang, nak kata ke siapa? Kita pun terima ya. Kalau dia tak kata kok orang, nak kata ke siapa? Witi kata tu ia bukan pasal runreng. Ha, dalam bahasa Arab ia suruh kita guna lemuh-lembuk. Ar-rifqu wal-linu. Lemuh-lembuk dalam ha kita ngajar, kita ceramah, kita gapo, insya-Allah orang dia akan boleh berubah dengan sebab kita lemuh-lembuk dengan dia. Tapi orang yang akan gapo runreng dengan kita, respon dia dengan kita dengan sebab kita kasar dengan dia. Bila kita kecek kasar, orang lain pun nak kecek kasar dengan kita. Tapi bila kita kecek lemuh-lembuk, royak benda kebenaran. Sungguh kata anak orang pun duk royak kebenaran belaka, tapi gunakanlah lemuh-lembuk dan kena pandai cit witia dalam hal dakwah, dalam hal royak Islam kepada orang. Orang lak-lai dalam masyarakat, ada orang pehel, ada orang tak pehel. Tapi umumnya orang awam. Bila orang awam, saya bukan maksud orang awam ni orang tak cerdik. Orang cerdik belaka, tapi radap khamru, radap prasopakan, memang orang dia tak sama belaka. Sebab tu kita ambil berkelang-kelang, tengah-tengah kita ambil, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Bila kita kecek, jadi orang mudah faham, mudah reti, insya-Allah Allah Taala akan buka pintu hati dia. Boleh terima ajaran daripada Allah, daripada Rasul. Gitulah yang kita nak di dalam sangkum kita. Sama ada jadi tok guru, babo, ustaz, doktor ke gapo, semua tiap-tiap orang. Sama ada sekolah ke, ponok ke, mahawithialai ke, walaupun dangan-dangan pun misal kata. Janganlah jadi runreng dan leha nyapa ajaran Allah Ta'ala kepada orang. Bahkan orang yang lemuh-lembuk, Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala cinta. Dan lagu ni lah Nabi royak ajar, tunjuk contoh kepada umat dia. Sehingga apa? Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah kasih kepada
lemah lembut pada semua tiap-tiap kala. Jangan cai kuam rendeng. Kekasaya tak akan berjaya. Tapi lemah lembut insya-Allah jaya. Ada juga dia siapa kan kena guna kamlang, kena guna gapo? Kekasaya. Hak tu jadi rapat pagar sungguh. Pak. Ha tu tak ada kena guna. Kekerasan, kekasaya guna sebab apa? Lama dah duk guna lemah lembut perani pranom dah siapa apa ha tak ada lah ha ni dalam Islam usaha nak jadi tiap-tiap orang lagu tu lah dasar hidup dia walaupun jadi apa sekalipun terutama cok-cong dalam ayat 39 ni allazina yuballighuna risalatillah orang yang siapa message risalah maknanya message daripada Allah Ta'ala sama ada Quran sama ada ajaran yang datang daripada Nabi semua tiap-tiap kara gunakanlah lemah lembut jangan kasar dasar inilah yang kita nak adanya pada setiap orang mengajar orang ceramah orang duk royak ajaran Allah kepada setiap orang kepada manusia wa kafa billahi hasiba dan cukuplah Allah menjadi penghitung akan segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalasnya. Ni hurai nak jadi lebih pahal lagi katanya Allah Taala lah segala-galanya dia hitung, dia kira, dia bubuh dalam banci malaikat dia, lepas tu dia nak balas sikit lagi. Saya pun duk tengok dak perkataan yakhshawna. Yasa daripada khashiyah. Kita selalu rai wa khasyiyar rahman bil ghaib wa khasyiyah khasyiyah ni maknanya takut. Lepas tu kita duk perhati, saya duk perhati dalam Quran lah. Ada beberapa perkataan hok pasal takut-takut. Takut tak? Adanya khasyiyah. Ha sebab ayat sini dak. Ada khauf. Adanya taqwa. Ha ni beza belaka walaupun kita terjemuh ke bahasa Melayu kita takut, takut kepada Allah, takut kepada harimau, takut kepada orang dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab adanya perbezaan. Ni saya bukan ahli bahasa dah. Saya nak ayat katanya dalam ayat Quran setengah-setengah perkataan khasyiah, khasyiah yang bermaknanya takut. Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Ni tu ayat di dalam suratul anbiya. Orang yang takut kepada Tuhan, kepada Tuhan mereka sebab apa? Sebab dia takut gerungnya benda-benda gaib. Syurga ni aku, kubur. Benda duduk depan lagi, tak biasa tengok. Soya habuk lagi dengan mata dia. Tapi dia takut sungguh-sungguh. Nah, takut kepada Allah tentang benda gaib. Wahum minas sa'ati musyfiqun. Dan mereka itu gerung. Ha, musyfiqun maknanya gerung. Takutnya. Ha, hari kiamat. Khasyah juga. Dalam suratul Isra yang Allah Taala ayat katanya kalau sekiranya kami beri rezeki kepada manusia kekayaan boko kaya kho kaya kho kaya khasyatal infaq manusia dia bosel dia kupik hati dia dia nak infaq ataupun nak sedekah tekah miskin tak ada duit mikir oh kalau dia aku ada duit banyak aku nak sedekah banyak lagi tapi bawa ada duit sungguh wa kana al-insanu qatura tu hayya manusia adalah kikir kikir mana apa kupik kedekuk istilah bahasa Melayu saya biasa duk wayak sama orang tak hidung masing ha tu istilah bahasa Melayu orang tak hidung masing kita tak biasa kecak tak hidung kita tapi dia sebut macam tu katanya orang tak hidung masing itu adalah orang yang kikir kikir maknanya kedekut nah abi perkataan yang kedua khaufun. Khaufun maknanya takut juga. Bahasa Melayu kita sebut dah. Takut, gerung. Ha, tu tak? Allah Ta'ala ayat dalam ayat ni. Allazina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang tidak ada ketakutan, gerung walaupun sikit. Siapa tu? Orang berime. Hidup atas dunia, hidup dia molek, molek, molek. Bila dia mati, duduk dalam kubur, bakit akhirat sikit lagi. Tak ada bosan walaupun sikit. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka itu tidak akan duka cita. Tak ada sinwang. Tak ada
nak pergi mikir, bosan, serabut, tak ada. Ni orang Islam yang sebenar. Khauf yang dengar Tuhan royak kepada mok Nabi Musa yang ada di dalam surah tu Al-Qasas, la takhafi wa la tahzani. Hei ibu Musa, mung peranyuklah anak mung kecil ni dalam baku. Wi hanyuk, la takhafi. Jangan kamu, jangan mu takut. Wa la tahzani. Jangan kamu duka cita. Inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya kamilah Tuhan royak katanya akan mengembalikan anak kecil ni walaupun ia pergi jauh sara mana sekalipun akan kembali semula kepada mung hemok Nabi Musa. Ha, tengok. Ni perkataan khauf. Akhir sekali takwa. Takwa ni makruf. Ada di dalam Quran ni beratus-ratus ayat. Nah, kita dengar semua dalam khutbah ittaqullah. Ha, tu. Takutlah kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Alladzina yattaquna rabbahum. Tu hari ayat di dalam Quran dah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ha tu. Nah, ayat katanya perkataan khasyah, khaufun, takwa tu walaupun berbeza, orang ahli bahasa ni dia apa? Dia reti beza di antara perkataan tu dengan perkataan ni. Tapi umumnya suruh takut kepada Allah. Sebab orang yang siapa ajari Allah, dia tak takut kepada orang nak kata ke dia, orang nak lot apa ni degree dia. Asalkan dia boleh royak benar-benar, boleh tegak kebenaran walaupun dihadapi pemerintah yang zalim sekalipun. Sebab tu Nabi royak di dalam satu hadis, saya terjemuh lalu dah. Nabi royak katanya penghulu segala orang mati syahid iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni Nabi hai cahaya kepada dia iaitu nya Asadullah, iaitu nya singur Allah Taala. Dia mati di medan perang Uhud. Lepas tu dalam hadis ni saat ni Nabi royak katanya dan orang-orang yang menegakkan kebenaran walaupun dia kena kecek di hadapan raja yang zalim, lepas tu dia dibunuh oleh raja sekalipun. Ni juga dikira sebagai orang mati syahid. Sebab tu orang apabila dia nak tegak kebenaran tak, dia jangan takut. Orang nak wicar dia, orang nak kata, asalkan benda dia royak tu molek betul dan dia guna teknik kena. Saya nak sini ni. Semua tiap-tiap orang dia royak, katanya dia ngajar betul belaka. Tapi cai witikan, biarlah jadi betul dan lemah lembut. Jangan guna kekasaran sama sekali. Mudah-mudahan dengan kita ngajar, kita royak. Nah, dengan kita tak ada duk kelantuk dengan kelum mana, puak mana, orang mana. InsyaAllah, kita yakin katanya orang itu dia sudah pun jalan tugas. Tapi, ha, tapi, akhir sekali dah. Jangan siapakah kita sedaknya dengan sebab muancun duk sokong. Sokong lagu mana? Kalau dia duduk depan-depan, orang-orang apabila dia kecek, orang ramai. Lepas tu orang bawah pula, pakai duk sokong orang atas weti. Saya nak misal ini. Nak, sungguh kau tak sungguh, wallahualam. Apabila ustaz tu dia kecek, dia tengah sedak, gerang-gerang-gerang, ada setengah-setengah orang. Hadut di bawah. Ustaz, pakai lagi. Wih, sedak, ustaz. Wih, sedak. Kapa sedak lalu dah. Ustaz pun dia kena naik semangat tu. Ha. Kawai duduk atas weti. Mikrofon duduk dengan kawai. Ha tu dah. Bagi adik bawah duduk kata, duduk royak ke apa. Kau sedak lagi, kau semangat lagi. Wah, sana takir lagi. Going, 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 going. Lagu tu bukan dasar Islam. Sebab Islam ni, dasar dia. Dasar royak betul-betul. Tak sah duduk. Pakai going, 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 going. Ambil kelum tu, kelum ni, mari duduk royak. Sungguh katanya kita nak royak, kuam cing. Tapi jangan siapa kau, kita duduk pergi cek, duduk bongkar, keburuk ke orang, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dan kita tahu tak sebenar, jangan duduk kacir, korek, jangan duduk kacir, khobek, benda tu, benda ni. Jadilah kita ngajar abad, num-numan. Tapi ada juga setengah-setengah orang royak katanya, eh, dia serik, dia tak sedap, ustaz. Ha, tu wah tu dah. Lepas tu orang apabila dengar orang ngajar bek serik, dia mula ngatuk. Oh, duduk dia ngatuk. Tak sedap ustaz ni ngajar. Bila-bila tak secen lah. Tak sedap.
Ha, bawa kereta 40 tak mau. Ha tu. Ya orang ni kadang-kadang dia sedak pasal orang naik WT pak tu kena sogo akak lalu lah. Pinong. Oh, supaya WT kok bakok-bakok. Au prajati patai kong rong khun ma. Oh. Orang lu bawa ye. Sedak lalu. Sungguh katanya WT ceramah WT apa? Sebutlah benda hak baik-baik. Nah, hak ni pesan benar-benar ni. Saya royak kepada diri saya sendiri ni. Ayat ni. Lepas tu royak kepada semua yang mengikuti, marilah kita sapa ajari Allah dengan cara baik dan mudah-mudahan ya Allah Taala cucuri rahmat kepada kita. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Desa ayat dah. Lepas tu kita sambung ayat yang ke-40. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.